Oke, teman-teman, ini untuk terasnya ya. Jadi nanti misalkan pagi teman-teman bisa ngopi di sini, menikmati suasana atau view yang ada di puncak ini. Jadi untuk parkirannya ini seperti di belakang saya. Jadi mobil masih bisa, untuk mungkin untuk dua mobil itu masih bisa. Jadi ini parkiran di belakang saya atau di tepatnya di samping vilanya untuk parkiran mobilnya. Jadi untuk dua mobil bisa. Kalau misalkan teman-teman mau ke sini, itu mungkin sangat rekomendasi sekali. Jadi dengan harga 350 itu untuk di hari biasa. 350 itu untuk di hari biasa. Namun kalau misalkan untuk di weekend atau di Sabtu Minggu, mungkin harganya lebih dari 350. Kemarin itu awalnya minta 500, lalu saya nego
Jadi 350. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau ke sini, ya mungkin bisa nego dulu. Jadi saran saya jangan langsung ambil dengan harga 500. Jadi mungkin nego dulu, teman-teman cocok, mungkin bisa mampir ke villa ini. Nah, ini untuk jalan akses masuknya. Jadi untuk jalan akses masuknya itu lebarnya segini. Mungkin ini untuk satu mobil. Villanya ini untuk view-nya seperti ini. Parkiran mobilnya di sampingnya. Jadi masuknya dari sini. Masuknya dari sini. Ya, lumayan cukup lebar sih jalannya. Jadi nggak sempit-sempit banget. Oke, jadi buat teman-teman yang mau sewa villa di area puncak ini, jadi bisa menuju dari Jakarta ke arah puncak sebelum Hotel Grand Village Resort yang di atas kita ini. Jadi dia ada jalan ke sebelah kiri kalau arah dari Jakarta itu masuk seperti ke pemukiman warga. Jadi di sini tuh banyak banget jadi pemukiman warga berikut dengan villa-villa yang udah disewain itu bergabung gitu. Jadi seperti apa ya, suasana kampungnya dapet banget di sini. Jadi view-nya juga dapet, lalu harga yang ditawarkan pun masih bisa kita negosiasi. Jadi gak perlu khawatir dapet harga yang mahal dengan mungkin fasilitas yang ada dikasih, udah termasuk dari yang tadi disampaikan itu ada karaoke, lalu ada dua kamar tidur berikut dengan masing-masing tuh ada kamar mandi. Jadi udah enak banget. Jadi dari harga yang udah ditawarin sebelumnya itu masih bisa nego sekitar 100 sampai 200 ribu itu masih bisa kita nego ya. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke area Cisarua Puncak ini. Jadi pokoknya have fun aja. Terima kasih. Jadi untuk akses jalan sangat mudah. Dari Jakarta menuju Puncak itu patokannya sebelum Hotel Grand Village itu ada gang masuk ke kiri. Di situ nanti teman-teman sudah menemukan akang-akangnya Puncak ya. Jadi nanti bisa langsung tanya ke akang-akang Puncak. Hotel maksudnya untuk penginapan yang murah atau penginapan yang rekomendasi itu sudah ditawarkan dengan harga cukup murah. Jadi kalau untuk di lokasi ini atau di kawasan villa ini, jadi harganya bervariatif. Jadi bukan hanya untuk pribadi aja ya, maksudnya untuk satu keluarga aja. Jadi mungkin bisa untuk 20 orang, mungkin bisa untuk 15 orang. Jadi tinggal pilih aja. Jadi nanti untuk masuknya itu aksesnya juga mudah, nggak terlalu sulit. Mungkin teman-teman misalkan video ini atau villa ini rekomendasi buat teman-teman, teman-teman bisa mencoba untuk nginap di sini. Oke, begitu saja. Misalkan teman-teman suka, bisa di like, comment, and share. Misalkan teman-teman ada komen yang bersifat membangun, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Thank you. Bye-bye.